Selanjutnya semua saudara maaf mengenali. Selanjutnya bagi yang beragama Islam dan tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjaga kehidupan demokrasi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Sehingga kami nanti akan bergabung, tapi nanti kita pasti di dalam waktu yang beberapa ini pasti kita akan lobby-lobby dan kita mau di dalam fraksi apa, karena nasdem baru hanya tuh. Nanti ngikut di fraksi apa ini Pak? Ya, yang sudah kita lakukan satu lobby itu di fraksi PDI Perjuangan. Terus ada target ke depan Pak, mungkin Pak? Ya tentunya sebagai wakil rakyat, target-targetnya ya kita menampung aspirasi rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat yang belum terakomodir oleh pemerintah daerah. Ya alhamdulillah untuk periode ini, periode pemilu 2024, Nasdem tambah satu kursi, artinya kita kenaikan satu kursi, alhamdulillah. Jadi untuk target kami 2029 nanti, insya Allah kita kerja keras per dapil dari satu. Itu insya Allah harga mati. Nanti kita juga membuat struktur baru dan di situ per dapil-dapil dari pengurus-pengurusnya mulai saat ini sudah pembentukan pengurus-pengurus yang memang betul-betul loyal terhadap Partai Nasdem. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.